minta. Saya bersama. Saya tidak tahu kalau akan lahir diktator ini. Sungguh, saya tidak tahu akan ada PO yang memberatkan kalian menyetor setiap bulan. Malu saya malu. Silakan Bang Rasman. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo budaya, salam kebajikan. Pada hari ini kawan-kawan sekalian, kita atau kami DPP Partai Demokrat, produk dari Kongres Luar Biasa yang baru saja berlangsung pada 5 Maret sampai menjelang 6 Maret 2021 ingin menyampaikan beberapa hal kepada teman-teman semua. Yang pertama, saya ingin membuka dengan beberapa poin. Izinkan saya berdiri karena saya kurang tinggi supaya terlihat oleh kawan-kawan semua. Yang pertama adalah sisi historisnya. Kenapa Kongres Luar Biasa ini terjadi? Nanti akan ada testimoni dan penjelasan-penjelasan faktual dari ketua-ketua DPC Partai Demokrat atas hal-hal yang saya sampaikan. Pertama adalah pada Kongres Partai Demokrat yang ke-4 di Surabaya, di mana SBY maju lagi sebagai calon ketua umum, dan saya adalah salah satu aktor sebagaimana hari ini orang menjadikan saya dengan judul aktor. Karena pada Kongres Surabaya dipersiapkan Marzuki Ali juga maju sebagai calon ketua umum yang secara de facto mendapatkan dukungan luar biasa dari kader-kader Partai Demokrat di DPD dan daerah dan cabang. Kenapa? Karena Pak Marzuki Ali adalah pemenang kedua Kongres tahun 2010 di Bandung yang memilih Anas Urbaningrum sebagai ketua umumnya. Kenapa saya harus berjuang menghantar SBY untuk periode kedua sebagai ketua umum? Sesungguhnya ini adalah satu kesalahan fatal saya, dan saya harus pertanggungjawabkan di hadapan semua kawan-kawan dan kader, dan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling mengerikan. Mungkin azab yang akan datang ke saya nanti. Karena di depan kami dan di depan forum, Pak SBY sudah menyatakan pada 2013 saya hanya akan menghantar menjadi ketua umum sampai Kongres 2015. Dalam arti kata, melanjutkan kepemimpinan ketua umum Anas Urbaningrum yang masih tersisa. Pikiran kami waktu itu 2015,
jika kemarin Pak SBY menjadi presiden, kemudian sebagai ketua umum, belum full waktunya untuk memimpin partai, maka 2015 beliau tidak lagi jadi presiden. Kami berkeyakinan akan bekerja sepenuhnya untuk memimpin kami agar partai ini naik lebih lagi dari capaian 2009 yang menghantar hampir 148 kader atau kursi di parlemen. Kegembiraan tidak berlangsung lama. Ketika pasca kongres ada perubahan atas struktur organisasi di luar kongres, yaitu dibentuknya BPOKK, digugat oleh kader-kader, yang kemudian diperbaiki pada Munas Partai Demokrat di NTB. Lantas kenapa saya harus menyesal adalah ketika kemudian saya ketahui bahwa PO01 dibuat oleh Pak SBY yang menurut saya sangat tidak pas, baik dari sisi hukum. Maksud saya sisi hukum adalah ketika partai menerbitkan satu PO yang tidak selayaknya untuk diterbitkan, yaitu PO yang mewajibkan fraksi tingkat 1 provinsi, fraksi tingkat 2 kabupaten kota menyetor setiap bulan ke DPP Partai Demokrat. Menurut pikiran saya, secara hukum ini tidak baik, namun secara moral, etika dalam berpolitik jauh lebih tidak baik lagi. Atau bisa dikatakan ini adalah buruk sekali dalam mengelola kader-kader yang berada di bawah. Mestinya seorang pemimpin itu harus menguatkan kawan-kawan yang berada di front guard agar mereka bekerja full power mendekati rakyat atau konstituen. Setoran-setoran itulah, setiap bulan itulah, tapi ada dampak positif bagi kader-kader di daerah dari sisi agama yang saya pandang, yang saya pahami, bahwa umur kita dapat dipanjangkan kalau kita rajin bersedekah. Mereka setiap bulan bersedekah ke DPP seluruh Indonesia. Nah, kalau yang disedekah itu umurnya pendek, saya nggak tahu. Saya belum dapat rumusannya. Tapi orang yang rajin bersedekah akan diberikan umur yang panjang dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul gitu, Rina? Ini kalau saya salah tolong koreksi. Kemudian lanjut Kongres 2020. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!